Ridha. Siapa yang ziarah, berjalan ziarah pada kubur bapaknya atau ibunya pada hari raya, di surat Allah baginya dengan tiap-tiap langkahnya itu akan kebajikan. Jadi persoalan yang orang tanya, ustaz, pagi raya ni boleh tak kami nak pergi ziarah kubur ustaz? Ada ustaz-ustaz yang duk halang kami nak pergi ziarah kubur pagi raya. Jawapan dia ni, Nabi abang, Nabi kata barang siapa berjalan ziarah pada kubur bapaknya ataupun kubur ibunya pada hari raya, ziarah kubur pagi raya, tak mana yang tak boleh. Nabi pernah melarang umat-umat terdahulu daripada ziarah kubur. Sebab apa dia? Lepa bila duk pergi ziarah kubur, duk meratap kat kubur tu. Tahu tak duk meratap? Allah maha mati dawat mata hidup. Hak tu tak boleh. Tapi kita pagi raya, amalan orang Islam terutamanya di Malaysia ni, ada tak duk pergi meratap dekat tu? Paling kuat pun jatuh ayat mata. Paling kuat. Mereka duduk baca Fatihah la yang tak. Ayril maqdur alaihim. Sedih. Zora nak. Sikit lah saya. Hat. Somat. Yulat. Hat. Bunyi gitu lah. Qul huwallah. Tak dengar lah. Hat. Dulu. Allahu Samad, Samad ini wudu ah. Kita ingat kan duk panggil Ustaz Somad ke apa kan? Samad hujung ah. Habis. Habis dia pun doa lagi. Allahumma ighfirlah warhamah mak dia, pak dia Allah maghfirlahu warhamu. Dua-dua mati Allahumma ighfirlahu warhamu. Wa afi wa wahbi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Beh tu sambil doa yang mata. Rumah siapa buat lemah kan ni, tanya tu lah dia. Depan kubur apa dia tu? Rumah siapa masak lemah kan? Hak tu paling kuat orang Melayu tu pun. Tak pergi dia keluar kubur tu, dia naik kereta, dia pergi rumah tu, kena kutubat, lupa dah bak dia. Ha? Betul tak? Okay. Saya biasa habis mayang kali, mayang Jumaat. Kat kampung saya tu ada satu masjid, dia pergi tu dekat dengan kubur. Sampai-sampai tu khatib duk baca dah khutbah kedua, saya pun duk pakai tang motor tu baca lah. Elok-elok habis alhamdulillah nak turun main mayang, nak kunci motor. Mai satu abang room parking. Dia parking tu depan kubur pak dia. Tak kata tu, dia kata sedih gedak tu. Sambil duk tongkat motor kunci-kunci dia pegang, waktu dia nampak dia, abah tengok tak motor main mayang lah. Dia suruh pak dia tengok motor dia. Dia nak main mayang. Punya korang ajar. Korang azam tu hang nampak hang buat gitu eh. Tak ada tuan-tuan. Jadi kita nak alang apa orang nak pergi ziarah kubur ni? Tambah kereta pula balik daripada KL, balik daripada Johor. Bukan senang nak balik sekali-sekali itulah ni. Tambah lah ni pula dengan tak boleh balik ni sekali-sekali nak balik nak pergi ziarah kubur. Pak, tak mana? Tak ada. Nabi kata pi. Ziarah kubur. Ustaz, kami orang perempuan yang haid boleh nak pergi kubur? Boleh. Pergi ya. Ustaz, kalau kami pergi baca Yasin, lepas tu tahlil, lepas tu kubur, boleh. Ustaz, lepas tu kalau kami nak juruh hayak tu, boleh. Ada juruh, tak ada, tak payah juruh. Bawa hayak dalam jak tu, dah yang duk tarik pelapik, dia juruh kubur Pak Hang, bukan batas ubi. Ni yang duk buat kubur Pak Hang macam batas ubi pula, duk juruh hayak tu. Ha? Tak ada, pui, tak ada masalah. Jadi jangan nak tanya dah ni. Saya jawab dah. Dan barang siapa mengucup akan kepala dua ibu bapaknya pada hari raya. Nah, ni yang ada mak pak. Ustaz, kami mak pak pun tak ada. Maklong suruh anak-anak buat kat maklong. Dengan maklong. Kita dah tak ada mak bapak, suruh anak-anak buat kita. Kita ada anak-anak? Tak. Ada. Ustaz, aku suruh dia buat. Siapa yang mengucup akan kepala dua ibu bapaknya pada hari raya dan memuliakan ia akan keduanya. Muliakan mak pak. Cium tu kerana mulia. Dimuliakan akan dia oleh Allah Ta'ala. Tak ni pagi raya kena buat. Boleh? Dan barang siapa menghinakan orang fakir. Ni pagi-pagi raya duduk hina orang fakir. Dihina akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan tidak menilik Allah Ta'ala akan dia. Allah Ta'ala tak pandang langsung. Na'udzubillah. Amin. Sebab tu orang tua-tua kita, dia buat cantik dah maklum. Weh. Orang tua-tua dulu ni, dia buat cantik sangat dah. Pagi raya, buat makan-makan di rumah. Hari raya, pergi tukar duit, main duduk sedekah. Cantik dah amalan orang tua-tua dulu buat.
Cantik tak maklum? Sangat-sangat cantik. Ni buat ketupat, buat lemang, siapa main rumah, semua boleh makan. Lepas tu pergi tukar duit raya pula. Ni pun pelik kat duit raya ni pun. Duit kat rumah bukan tak ada, tak pergi bank tukar. Betul tak? Ni bukan tak ada, tak ada. Lasam. Pergi bank nak duit raya. Bubuh duit kakak. So. Boh, dua ringgit. Sampul tu pula duit kat 10. Oh, 12 ringgit dia kata. Dia boleh main-main tu. Dia beli sampul jenis duit tu. Boh, dua ringgit. Budak tu buka dua ringgit dapat tu. Tu sampul 10 dia kata 12 aku pergi lah. Aduh, buat kat budak-budak tu lagu tu. Tuan-tuan buat, oh, budak-budak ni dia ingat. Oh, Zainab Abang ingat. Oh. Tambah hak rumah kedekut bagi dekat sangit lah. Tahun depan dia tak main lah. Jalan-jalan kawan dia tak rumah ni tapi tak dopi dia tersangit lah. Terus dia tak terus. Bukti dia pada saya. Waktu saya budak-budak saya tahu dah rumah ni kedekut orang tu ni. Zaman tu lima kupang. Ni lima kupang tu ni. Dah lima kupang ngemang kami panjang. Duk syarah kat kita lah dapat seorang lima kupang kan. Tahun depan jalan kita tak ada rumah ni tak ada. Kita pergi rumah Pak Long tu lima ringgit orang tu. Hampir lima kupang tu dah teruk. Dah lah jamu ayam merah gula pun tak bubuh. Pahit nak mampu kata lima kupang pula dapat. Pergi rumah Pak Long tu Allah sedap. Tu Pak Long jangan duk kira dengan budak-budak. Jangan duk kira budak ni dia main beli tiak lah. Nak dua ringgit dah nak bawa makan lagi tak ni cukup lah. Hoi makan aku bagi. Duit aku bagi. Duk goyak duit. Dua ringgit tahun tu tak main lah. Bagilah. Kalau ada lebih bagi lebih. Dan lebih bagi lebih. Saya hari itu. Saya ingat tu bila rumah saya hari raya ni tak buka. Sebab saya duduk balik rumah ayah. Pagi tu kita pun duit raya apa semua. Malam tu tidur rumah ayah. Pagi tu balik samping anak tu lupa ambil. Balik-balik tu lepas terus main. Haram tak ada main raya lagi boleh duduk main lah. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiga orang duduk dah depan. Ustaz nak main raya. Rumah ustaz tak ada apa. Apa nak duit dah. Ha, kami nak duit kan tak nak apa. Sampul duit raya tinggal rumah ya. Duk rosik-rosik leci dalam bilik, ada tiga lah. Duit 20. Kata rezeki yang apa? Kita pernah seorang 20. Mereka pun balik. Saya pun masuk duk cari samping, duk saat 10 orang sampai pula. Lebih bahan orang dia. Naya, kata. Budak-budak lah. Cerdik oh budak-budak lah tu. Dia pergi habak kau ni. Aku tak pergi seorang 20. 10 orang kau tu. Awak tak pucat muka pergi tu. Dia nak habak budaya orang tua-tua dulu buat elok dah. Dan sikit lagi. 3 hari. Dan barang siapa menyeru akan orang fakir pada hari raya. Dan diberi makan akan dia. Suatu yang ia ingin akan dia. Hari ni kita muliakan orang miskin bagi raya ni. Bagi duit. Buat makan-makan apa. Diberi akan dia oleh Allah Ta'ala satu mahligai daripada nur dan mutiara dan yakut. Dan diberi makan akan dia daripada makanan syurga. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi raya jangan buat lebih kurang kat orang susah. Dan barang siapa kembali daripada tempat semayang kepada tempat kediamannya, balik daripada semayang raya dengan cara apa dia, dengan keadaan apa dia, khusyuk dan ketetapan, diberi akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan tiap-tiap langkahnya 10 kebajikan. Balik dalam keadaan insaf, balik dalam keadaan yang baik, balik dalam keadaan menjaga akhlak dan sebagainya, Allah Ta'ala bagi kat kita. Dan barang siapa hak ni pula jenis dia buat maksiat bagi raya, jatuh maksiat pada hari raya, na'udzubillah imin, menyeru akan dia oleh Tuhan. Orang yang duk buat maksiat pagi raya ni, saya tak buat maksiat tak, alhamdulillah, tak pergi duk beromen dalam bilik hotel apa semua, betul, tak ada duk beromen dalam kereta apa, betul, tapi pagi raya hang duk pakai baju yang mendedahkan aurat. Maklum, tolong balik pesan ke anak-anak menantu kita, lelaki perempuan, dia beli baju raya tah kok mana dia ketat tang dada dengan pungkuk alin weh. Hak bawah tu bukan main besar. Tang pungkuk punya ketat pergi jalan pun teruk. Kita tengok lagu timba. Kacau orang kata. Kacau. Tak tengok rugi. Tengok dosa. Ha. Kita ni ustaz tak mau tengok lah tu. Pempat kali duduk lintas depan. Mau tak tengok belum.
Ustaz muka malaikat maklum. Astaghfirullahalazim, boleh tahan. Tu imam ni serban terlai tu, terbuka serban tu. Dia main pula duk tonggek depan Allah. Maklum. Hak mak tu Allah punya tudung tu sama dengan telekung labuh. Bukan dekat bawah dada, bawah pukul Ali punya labuh mak dia ni. Pai kita tanya ni maklum pakai tudung ke telekung. Nak kata telekung nampak lagu tudung, tengok lagu tudung nampak lagu telekung. Hak mai tangan nak tu ya Allah. Hak itulah bila orang yang buat lagu tu Allah Taala kata dia, "Tidakkah malu engkau daripada aku?" Tak malu ke kat aku Allah Taala katanya ni? Aku menilik engkau dengan rahmat dan karimah sayang, aku tengok hang dengan kasih sayang. Dan engkau menjauhkan daripada aku, tapi hang duk buat benda yang duk bijuh pada aku. Taubat olehmu kepada aku, hai hambaku. Taubatlah, jangan duk buat lagu ni. Allah Ta'ala kata, aku ampun bagi kamu dosa hang, aku ampun. Dan aku jadikan kau kekasih aku dan kekasih kepada malaikat aku, kata Allah. Jangan duk buat maksiat pagi-pagi raya. Dan yang terakhir, dan barang siapa yang meluahkan atas dirinya dan ahli keluarganya pada hari raya, jangan duk kedekut. Belanja keluarga dan diri sendiri diluaskan oleh Allah Ta'ala kepadanya akan pintu kaya, dan ditutup daripadanya akan pintu kemiskinan dan kepapaan. Jangan dekut-dekut pada hari raya. Wallahu a'lam. Cukup dekat tu. Adik sebelah suku lebih dah, jam setengah lebih dah kita bersama. Mudah-mudahan kesimpulannya, saya dah baca dah apa yang Allah Ta'ala seru pada kita bulan Ramadan, apa amalan yang kita kena buat dalam bulan Ramadan, bagaimana cara pengkiraan Lailatul Qadar dari sudut pandangan ulama, apa dia nak kena buat malam raya, apa dia yang nak kena buat hari raya. Lima benda tu kita dah sebut, maklum cuma tinggal nak beramai saja. Ngaji-mengaji dah, cuma tinggal nak beramai saja. Nak, wallahu a'lam. Saya buka kalau ada soalan.